sudah merasa nyaman di sini sekarang, boleh sambil lirik saya. Tidak ada yang berubah, tidak ada yang berubah, hanya melepaskan tangan. Nah, maka disinilah tubuh kita dalam posisi center untuk meditasi. Ya, kalau sudah nyaman, boleh menggunakan mudra. Tujuan mudra adalah menambah fokus dan konsentrasi kita. Pilih mudra yang kita suka atau yang kita paling nyaman. Banyak mudra. Kalau sudah nyaman, mulai tutup kedua bola mata. Tujuannya adalah to visualize, to bring your awareness come in to the center. Bawa seluruh kesadaran kita masuk ke dalam diri. Bening sejenak. Tinggalkan segala kebisingan yang ada di luar. Mengabaikan segala beban yang mungkin ada di dalam diri. Hanya fokus ke dalam diri dengan cara fokus dan sadar nafas kita. Selalu tersenyum di wajah kita, senyum dari dalam hati, smile on your face. Mencerminkan seluruh tubuh kita dengan sadar nyaman, sehingga aliran energi dalam tubuh dalam energi positif, oksigen, prana, cahaya ke dalam diri dan melepaskan kembali energi CO2, prana, cahaya membawa segala sumbatan kotoran yang ada dalam tubuh kita. Kita selaraskan kembali kepada alam semesta. Dan sekarang saya akan memandu membawa kesadaran di setiap bagian tubuh fisik. Coba amati dan sadari tanpa reaksi, tanpa melakukan gerakan. Mulai dari sisi sebelah kiri, jari-jari kaki, telapak kaki, punggung kaki, pergelangan, betis tulang kiri, lutut kiri, paha, pinggang kiri, sisi kiri tubuh sampai tiang, bahu, lengan atas kiri, bawah, tergelam, telapak tangan, punggung tangan, seluruh jari-jari tangan kiri. Benar-benar yang tidak bergerak lagi, kokoh dan nyaman. Sekarang pikirkan atau sadar sisi kanan tubuh dari ujung jari kaki, telapak kaki, punggung kaki, tangan, betis tulang kering, lutut, paha, sisi kanan tubuh sampai ketiak, bahu, lengan kanan atas, siku, lengan bawah, pergelangan, telapak tangan, punggung tangan, seluruh jari-jari tangan kanan, seluruh tubuh sisi kanan benar-benar diam, nyaman, tidak bergerak lagi. Sekarang pikirkan dua tulang duduk yang kokoh sebagai pondasi kita pada saat duduk. Tulang ekor, tulang punggung bawah, tulang punggung tengah, tulang punggung atas, leher belakang, kepala, punggung-punggung seperti ada yang menarik ke atas. Alirkan energi ke arah langit, Bapak Angkasa. Pastikan dua tulang duduknya terkokoh pada ibu berdiri.
kita ucapkan kembali di dalam